warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini pada malam hari saya memberitahu teman-teman semua bahwa hasil rilpon kita sudah di angka 72%. Alhamdulillah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini rilpon ya. Baik, mungkin saya saja yang pertama ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Segalanya. Yang kedua, terima kasih kepada orang tua saya, ibu saya. Ya, yang ketiga, saya ucapkan kepada istri saya selalu mendampingi saya, istri yang tercinta, dan kepada teman-teman koalisi partai, teman-teman tim, Pak Hasan, Pak, misalnya ada Pak Firdaus, Pak Bilal, teman-teman Dewan, Pak Edi, dan Pak Ridwan, dan seluruh tim, baik BPR, tim relawan, dari tim Gerindra dan PKS, termasuk PSI, yang sudah berjuang selama beberapa bulan. Dan alhamdulillah lelahnya kita terbayarkan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Tentunya harapan kami ke depan bahwa baik yang tim pendukungnya kalah, ketika kami terpilih mereka juga warga Kota Serang, dan kami harus melayani, merangkul semuanya. Dan saya harap teman-teman memohon doanya, khususnya warga Kota Serang, agar kami selalu diberi kesehatan ya, Pak. Ya, agar kita nanti insya Allah dengan izin Allah SWT kita langsung melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang pertama. Karena ini penting untuk warga Kota Serang, yang memang kita di Kota Serang ini adalah yang menjadi program prioritas adalah kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Cukup ya, saya hampirkan. Mungkin masyarakat ini ternyata sudah menemukan calon sosok pemimpin Kota Serang yang memang betul-betul fair. Jadi karena memang masyarakat Kota Serang ingin berubah, selain itu program-program yang kita tawarkan juga disambut sangat antusias. Ini yang menjadi masyarakat Kota Serang apa? Akhirnya kemudian memutuskan memilih Pak Budi dan Agis. Nah, adapun kalau hasil-hasil survei sebelumnya, karena memang diperkirakan ketat begitu. Tapi sebenarnya kita optimis ya, karena kita pertama adalah programnya jelas, misinya jelas, kemudian performa di debatnya juga oke. Okay. Nah, ini yang menjadikan kita ini. Alhamdulillah, sekarang dibuktikan kita sudah hampir 50% lebih. Itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih.